Ya gue tau si Martin punya teman selain kita pula. Gak peduli apa. Aku lagi cari cara mau ngelutin rumah dia ini lah. Gak pernah gue liat Martin kayak gitulah. Ya boleh lah. Nah gitulah. Tapi 100 dulu sini. Lah apa pula aku bayar? Di sini tuh Martin. Ini rasa persaudaraan itu kuat lah. Uang kita tuang bersama. Tenang aja. Oh iya iya Nia. Keren kali lah. Gak nyesel aku ikut kau. Pastilah ini tempat paling mantap cok. Gak nyesel aku join circle kau lah. Ya gini bisa aku. Iya lah Bang Loren. Keren juga ternyata. Baru kawan aku. Ya pulanglah kita. Enggak salah bang. Kok kayak gini Martin? Kok jadi kayak gini kau? Eh Martin kayaknya udah terpengaruh lah sama teman lamanya. Menurut kau kita harus kayak mana lah tuh? Kau cari kerja lah sana kali lah kau nih. Gitu kau sama teman kau ya. Lagian kau dari tadi nulis apalah di papan tuh? Rencana ngeluting selanjutnya lah. Apalah kau nih? Sibuk ngeluting aja kau. Daripada kau pengangguran kau. Kita gak bisa diam aja lah tuh. Martin tuh kan kawan kita. Serah kau aku mau kerja dulu lah. Aku di sini dulu lah mau numpang masak mie aku. Serah kau. Jangan lupa matiin kompor kau. Oh iya, aman lah. Masalah Martin tuh kau pikir lah. Sekarang aku mau bikin mie dulu. Oren! Apa nih banyak lagi aku? Woi, ngapa pula kau tampar aku? Kok ngapa pula tiba-tiba muncul di belakang pula lapet? Mau cabut nyawa aku? Bukan tugas aku itu. Ya juga ya. Dahlah. Aku mau ini nanya. Kau lihat Martin? Sebenarnya aku belum lihat dia lah. Bukannya jam kerja dia ini? Ya makanya itu tumben kali lah hari ini dia nggak datang. Hah, Martin nggak ada di kantor? Iya, biasanya dia paling semangat kerja lah. Mencurigakan kali lah. Kau kan teman dekatnya, mungkin kau tahu Martin di mana lah. Ya hari ini aku nggak ketemu dia lah. Jangan-jangan apa? Oke. Bagi sini duit kalian, weh! Tunggu aku tembak kepala kalian! Kurang ini, Martin. Kurang banyak ini. Kau aja udah makan banyak lah, Rud. Kau bilang kurangnya kurang. Kau bawakan aku makan sama minuman lagi lah. Tapi duit kok habis lah nanti. Kau nih, nanti aku ganti itu pun kau banyak kali kau hitung-hitungannya lah. Oke lah. Kau mau keren gak? Mau, Rud. Ya bentar aku ambil. Apalah, bontol kali lah. Woi, kau apakan si Martin? Kawan kau tuh kali mau aja aku suruh-suruh. Kau? Apa, gak terima kau, ha? Kau, mati kau! Arah. Rud, Bang Kuto apa nih? Bang Kuto, kau nih kenapa? Ngapa kau pukul si Rudy? Rudy, gak apa-apa kau? Aduh, Martin sakit lah. Apa kau nih bang? Janganlah kayak gitu, mulai sekarang kau bukan kawan aku lagi lah. Hah? Iya, mulai sekarang kau bukan kawanku lagi lah, bang. Hah? Aku bantuin kau, toh! Sekali lagi kau ganggu kawanku lah. Mati kau lah, bang. Kau cabut nyawa kau. Asur aku lah, kau mau nyuruh aku nyari Martin? Iya, nggak tahu aku Martin di mana. Kau pikir aku tahu? Ya, mana lah aku tahu kau kan kawannya. Nggak bisa, Martin. Banyak kerjaan aku. Kerjaan apa kau? Ya banyak. Kau aja pengangguran. Lapet kau ya. Kau kan kawan aku, kasihlah aku kerja. Hah? Aku kasih kerja? Ya kenapa kau sampai ngakak kayak gitulah kau? Mana ada aku ngakak? Kau enggak ingat waktu aku kasih kerja kau jadi satpam di kantor kawan aku? Kucing betinanya banyak. Aduh, enak kali lah colok sana. Colok. Ya kan normal orang tidur. Dadah, aku mau lanjut kerja lah. Intinya kau cari lah Martin tuh, tolonglah. Ya aman lah, lagi pula dia kawan aku juga pun. Pergi dulu aku, ya hati-hati lah bang. Ya harus cari dimana lah. Tahan Rud, bentar lagi sampai di base camp kita. Nah ketemu, Martin! Bang Oren, kebetulan kali lah kau dicari sama si Bang Mikael. Katanya suruh kerja kau. Oh ya aku lupa kau hari ini kerja. Aduh sakit. Bertahan Rudy. Kayaknya aku izin kerja lah hari ini bang. Kok izin kau? Kau lihatlah temanku kayak gini lah. Anjir kok babak belur? Iya, gara-gara si Tutu lah, kesel kali aku. Hah? Tutu?